Kemudian dia berjalan lagi. Dia berkata, ala innal aktsarin humul aqallun. Orang hak banyak dalam dunia ni, itulah hak sikit pada hari kiamat nanti. Hak banyak dalam keadaan banyak sifat sajalah. Ataupun untuk kepentingan sendiri, untuk bermewah-mewah sendiri. Hak itulah hak sedikit pada hari kiamat nanti. Nampaklah dia terasalah pasal dia biasa banyak kan. Biasa banyak dalam dunia, terasalah sikit benar dia di akhirat nanti. Teringilah, ingat. Maknanya di akhirat besok ingat juga hak dalam dunia. Alangkah sukanya kalau aku ni banyak harta juga di akhirat sepuluh dulu. Dia marilah. Berasalah sikit. Berasalah sedikit. Hak biasa dah sikit tu tak sedih mana. Dia ni hak sedih pada hari kiamat. Kecuali orang yang buat gini, kanan, kiri, belakang, depan. Hak ni baru tidak rugi. Baru tidak sikit akhirat. Dunia pun banyak, akhirat pun banyak. Adapun dalam dunia Allah SWT sudah janji dah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT menghapuskan keberkatan riba, tak ada berkat riba. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah SWT menyuburkan sedekah. Hak kebajikan tu Allah SWT suburkan. Dalam dunia pun begitu. Mana mendapat bertambah-tambah lagi. Di akhirat hak tu jelaslah hak tu di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa qalilum mahum. Sedikit sekali orang yang seperti itu. Hak lagu tu tu sikit. Hak lagu tu. Melainkan hak kebanyakan kan? Tidak lagu tu lah hak kebanyakan. Tidak lagu tu. Terutama tempat kita. Tapi alhamdulillah sekarang ni sudah ada dah kesedaran lebih kurang tu. Tapi mengikut apa yang anda perhatilah, nak banding dengan luar negeri jauh lagi. Dari segi buat kebajikan ni, harta benda ni, terutama orang kita pun bukan kaya-kaya semua. Bukan kaya-kaya semua. Tapi kalau ada hak senang-senang sikit pun, dia tidak nampak lah ke benda-benda lagu tu. Duduk nampak lah ke jamu, buat makan, panggil anak-anak. Hak perut bucik-bucik belakang dah. Hak kenyai-kenyai belakang. Saya ada mikir nak buat seperti misalnya contoh. Asyik kita bivi di Turki. Dia wakafkan harta sekian banyak untuk cetak buku-buku Islam. Hak terpilih. Dia hantar seluruh dunia. Siapa dia nak? Tulis surat. Dalam bahasa gapun. Tulis surat. Siapa? Ataupun kalau di Pakistan Aisyah Bawani. Asalnya orang tidak Islam, masuk Islam, lepas tu dia kaya, dia buat kebajikan. Itu pun ada foundation dia sendiri. Buat kebajikan. Nak buku, ini dalam bentuk buku lah misalnya. Contohnya buku, dalam bentuk buku. Begitu juga banyak lagi yang lain-lain, tempat-tempat lain, negeri-negeri lain, ada kementerian wakaf. Pasal apa? Harta wakaf ni banyak sangat, nak urus. Banyak sangat. Universiti Al-Azhar tu hidup dengan wakaf. Pasal apa? Orang buat kewajikan hidup dengan wakaf. Sebab itu dia boleh hidup dengan cara dia tu, tidak seperti orang lain, tidak seperti universiti-universiti lain yang banyak ambil yuran begitu tinggi. Dia tak ada mana. Sebab apa? Sebab banyak sumbangan orang Islam. Itu rahsia dia. Begitu juga banyak lagi yang lain-lain. Kebajikan banyak boleh buat. Tapi orang kita tak nampak benda-benda gitu. Hak dalam negeri pun banyak hak boleh buat. Hak boleh buat. Misalnya kalau kita kata Darul Musannifin di India. Maulana Shibli Nu'mani nak tulis buku, dia ada seorang aja, tidak ramai, hak kaya. Seorang dia. Dia kata Maulana nak gapo? Nak buku ni. Cari kata dunia. Hak tak ada cetak. Ada tulis tangan, tulis, beli harga berapa. Maka barulah lahir maknanya pengkaji-pengkaji, usaha-usaha yang besar-besar. Dia telah menerbitkan berapa banyak buku-buku yang tidak ada dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab sendiri pun tak ada hasil kajian dia. Benda-benda macam tu dia buat keluar. Sebab apa? Orang-orang yang nak bagi tumpuan untuk nak buat kajian apa, kalau dia duk mikir nak cari kepiting lagi, macam mana dia nak tumpu? Jadi kesedaran yang seumpama ini ada di luar negeri ada.
di Arab Saudi berapa banyak orang dermawan yang suka rela bagi nak buat kebajikan. Banyak. Kalau kita fikir, kalau kita bagi sikit-sikit ya, sebulan 20 riyal sebulan untuk buat kau dia, untuk kita ni, untuk kita banyak dah. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak kebajikan ni dalam bentuk panggil orang makan. Tu saja. Hak tu pun yalah juga. Tapi lebih sesuai hak tu kalau negeri-negeri hak kebuluran tu. Lebih sesuai hak tu. Kita ni kebuluran ilmu, bukan kebuluran ni perut ni, tidak. Kebuluran ilmu. Susah orang hak nak mengaji. Hak nak mengaji tapi tidak ada kemampuan. Hak tu hak adanya. Begitu. Tapi kita tak nampak lah. Sebab tak biasa lagi, tidak umum lagi. Kita tengok macam mana di Pakistan tu, Jami'ah Muhammadiyah. Jami'ah Muhammadiyah namanya. Di Jang. Berapa ratus ekar tanah orang bagi wakaf untuk sekolah tu. Dan sekolah tu dapat hasil tu. Menanggung apa-apa daripada hasil tu. Tanah orang itu. Itu mana keadaan di luar negeri. Tempat kita tak sampai lagi. Tak ada lagi setara tu. Tak ada. Mudah-mudahan akan ada lah. Mudah-mudahan.